Ada yang nyangkut, guys. Kena. Ada yang nyangkut, guys. Kena, kena. Guys, jumpa lagi ini dengan saya. Ini ngomong-ngomong sudah lama tidak jaring, guys. Ini coba mau jaring lagi. Ini lagi musim hujan, guys. Jadi kita coba dulu. Sebenarnya ini belum waktunya jaring, tapi kita coba. Soalnya tadi terdengar ada yang kokok, guys. Sama bapak saya ini. Nah itu langitnya udah mulai bergemuruh. Mulai mau hujan, guys, tapi nggak apa-apa. Kalau ntar nggak keluar, kita sambung besok pagi, guys. Oh ya, malah ayam hutannya di sekitar situ tadi, guys. Kapan? Oh, tadi udah ada ayam hutannya, guys. Moga-moga nggak kabur, guys. Oh, ini bekas cakarannya. Baru saja pergi, guys. Tuh. Nah, ini. Baru aja pergi. Tadi sempat kelihatan. Di bawah sana juga tadi ada. Oke, kita pasang dulu, guys. Ini positif ada, guys, tapi moga-moga ntar bisa nyangkut ke jaring. Kita pasang dulu. Simak videonya sampai habis, guys, biar bisa masang jaring juga. Ini tadi ayam hutannya udah di bawah sana, guys, di pinggir jalan. Tapi kalau masang di sana nggak bisa, guys, soalnya banyak banget lewat. Jadi kita pasang sebelah sini aja. Tadi mainnya udah di sini, guys, cari makannya. Oke, moga-moga ntar ayam hutannya mau ke situ. Kita pasang dulu. Masangnya agak tinggi, guys. Seperti biasa kita bentangkan. Ini sudah mulai bisa jaring lagi, guys. Tapi belum begitu reda. Masih musim hujan. Kita pasang agak tinggi, soalnya itu tinggi, guys.
jaring yang pertama tinggal kita benerin aja. Ini yang satu sudah selesai guys. Ini tadi sebelah sana. Ntar kita jaga sebelah sana. Soalnya ini kan datarannya tinggi guys. Jadi kita agak tinggiin masangnya. Itu. Sekarang yang satunya kita pasang di atas ini. Usahakan di bawah ini guys. Gundukan kayak gini. Jadi kalau masang diusahain di bawah gundukan, dikira-kirain kalau terbangnya pas gitu aja guys. Kalau ingin tahu ukuran jaring, kapan-kapan kita review lagi guys ukuran jaringnya. Ini sebenarnya belum bisa jaring guys, ini masih musim hujan, jadi kita paksa muka-muka mendapatkan poin guys. Ini tempat ayam hutan bersembunyi, guys. Ya wis cakak ora. Nih guys, proses lagi masang jaring. Harus ekstra pelan-pelan. Ikat sebelah sini guys. Oke, tinggal ikat yang bawah. Oke, sudah selesai guys. Tinggal kita benerin yang nyangkut-nyangkut aja. Sudah selesai bikin penyanggungan guys. Nah, bapak saya lagi giring sebelah sana. Ini tadi masangnya sebelah sini sama sebelah sana guys. Sekarang kita tunggu sebelah sini. Ntar kita intip sebelah sini guys. Oke, kita tunggu dulu. Ini bapak saya mau giring. Ntar digiring dari bawah biar ayamnya mau ke sini. Oke, sementara kita aja, tinggal kita tunggu guys. Doakan hari ini saya hasil guys, soalnya udah lama nggak jaring ayam hutan. Ini kangen jaringnya yang hutan lagi guys. Nunggu musim hujan reda, belum
reda-reda guys, masih hujan terus. Ini saya mau mencoba jaring ayam hutan lagi. Semoga hari ini saya poin. Kalau ntar nggak keluar, ya kita ambil besok pagi aja. Soalnya tadi udah kelihatan ayam hutannya, guys. Di sini tadi ada yang bilang kokok terus, guys, di sebelah sini. Sekarang kita pasang, kita tunggu. Salam bahasa selalu pecinta ayam hutan. Masih belum ada pergerakan, guys. Di sini ntar kalau keluar nggak bisa ngerekam lama-lama, guys. Jadi kalau udah di atas gundukan langsung kita giring aja. Soalnya lokasinya mepet, guys. Moga aja ntar di sini bisa ngeliatin di kamera, guys. Kita bersembunyi di balik bambu. Oke. Masih sabar menunggu. Tetap semangat. Ini terdengar suaranya di sana kokok terus, guys. Di kejauhan di sebelah sana kokok terus, ya. Sangat jauh tapi, guys. Kapan-kapan kita jaring sebelah sana, guys. Oke. Orang pulang ke ladang, guys. Alat-alatnya belum juga keluar. Sahdu, guys. Sekarang kita tunggu lagi ayamnya. Duh, guys, lagi turun hujan ini, guys. Udah waktunya ayam hutan keluar, malah hujan, guys. Aduh, payah. Ntar kalau ini hujannya semakin deras, kita lanjut besok pagi aja, guys. Lagi turun hujan ini. Udah waktunya ayam hutan keluar sebenarnya, malah hujan. Oke, kayak gini. Duh. Oke, kalau nintar semakin deras, kita lanjut besok pagi aja, guys. Sama sudah pindah lokasi lagi, guys. Di sini masang dua jaring, diikat sama pohon ini, guys. Suaranya udah mulai datang, guys. Sebelah sini, jaring saya sebelah sini, guys. Kita tunggu, guys. Udah di sebelah sini, guys. Jaringnya sebelah sana. Suaranya dari sini. Kita tunggu, guys. Moga aja mau ke sini, guys, sayangnya. Ada yang nyangkut, guys. Kena. Ada yang nyangkut, guys. Kena. Kena, guys, ternyata. Akhirnya tidak sia-sia, guys. Tadi cuma betina aja. Betina babon, guys. Babon. Gak tahu terbangnya. Tadi ada dua ekor, yang satu terbang sana. Ini tadi nyangkut sendiri. Akhirnya poin, guys.
Oke, kita ambil aja jaringnya. Kita pulang. Berarti yang telu. Telu yang dia mau ngelurunya, Rono. Dia kan berganti, tak? Kokonya, tak. Ini kok betul. Nah, iya. Dapat betina satu ekor, guys. Coba. Nah, ini real, guys. Nah. Wah, sebenarnya ini tadi ada 3 ekor. Saya tadi nunggu sebelah sini. Nah, di atas ini saya tadi terbang dari sana sendiri. Sebenarnya ada 3 ekor, guys. Nah, yang 2 terbang ke atas sana. Sekarang kita ambil. Mantap. Oke. Kita masukkan karung dulu. Nah, ini tadi ada 3 ekor di sebelah sini, guys. Saya kira ada jantannya. Ternyata cuma babonan 3 ekor. Yang 2 tadi terbang ke atas sana, dan yang 1 ini tiba-tiba malah kena jaring sendiri, guys, ini. Nah, ini bapak saya lagi ngambil jaringnya. Oke. Poin. Sementara cuma dapat betina, guys, enggak apa-apa. Tadi saya sembunyi di sini. Nah, di sini. Dapat 1 betina, guys, enggak apa-apa. Nah, di rumah kan ada yang jantan. Ntar biar dipelihara adik saya dulu. Nih, agak berdarah. Ini tadi ada 3 ekor. Yang dengan sendirinya. Apa dikirim? Kapan-kapan kita jaring lagi, guys. Enggak apa-apa. Dapat betina pun jadi. Sementara gitu aja, guys. Tetap disyukuri dapat betina 1. Kapan-kapan kita jaring lagi. Meskipun masih musim hujan, kita coba lagi, guys. Kapan-kapan kita dapat jalan. Oke, cukup segitu aja. Salam basah. Sudah mulai jaring lagi, guys.